Berikut ini cara membatasi penggunaan data di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme yang pakai data seluler, itu kan kuotanya bisa saja terlampaui kalau kita tidak setting peringatan ataupun batas. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini. Kalian lihat di sini ada yang namanya pengaturan. Buka pengaturan, pilih yang namanya kartu SIM dan data seluler. Pilih yang penggunaan data ini. Kalau kalian ingin cepat, bisa juga tarik di sini. Nah, ini kan ada yang namanya data seluler, tekan lama. Tekan lama. Itu sama juga, masuk ke bagian pengaturan. Pilih penggunaan data yang ini. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya batas data seluler. Kalian pilih. Nah, di sini misalnya kalian pas beli kuota itu setiap tanggal berapa? Misalnya tanggal yang namanya 9, tanggal 9. Nah, saya set tanggal 8, pilih icon ini. Kemudian kalian ingin mengeset yang namanya per hari itu mau habis berapa, misalnya 1 GB. Nah, maka setiap 1 GB habis satu hari itu akan ada peringatan muncul. Bisa juga atur batas data bulanan. Nah, pilih OK. Misalnya kalian beli kuota itu pada tanggal 8 kemarin sekitar 20 GB. Ini bisa MB, bisa GB. Pilih icon centang. Atur peringatan data bulanan. Nah, di sini peringatan data bulanannya bisa kita atur. Misalnya di 20,5 GB itu sudah ada peringatan. Pilih GB. Nah, di sini harus kurang, misalnya 19,5. Pilih icon centang. Jadi pas data mau habis itu akan ada peringatan. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri cara untuk membatasi. Nanti akan ada di sini status dari pemakaian hari ini, sisa bulan ini untuk kuota kalian. Itu saja, semoga bermanfaat.